KPM. Hai, assalamualaikum semua. Selamat pagi bersama saya Puan Syazah, nutritionist anda. Hari ini seperti biasa, kita nak cerita ataupun kongsikan macam mana kita nak sediakan sarapan sihat dan juga seimbang. Hari ini kita nak buat sarapan apa ni? Kita nak sediakan satu sarapan yang saya rasa memang boleh katakan favorite anak-anak lah. Kalau kita sebut je nak sediakan sarapan ni, apa tu? Burger. Yes, burger. Ramai yang bila fikir je tentang burger, burger ni bukan tak sihat ke? Bukan bahaya untuk kesihatan ke? Tapi sebenarnya bergantung kepada macam mana ataupun bahan-bahan yang digunakan. Yelah, kita memang kalau boleh sebaiknya elakkan makanan proses, makanan yang segera, sebab selalunya lah daging-daging terproses dan juga daging-daging segera ni mempunyai berbagai bahan pengawet dan sodium yang tinggi. Ini juga merupakan salah satu faktor kanser usus, masalah jantung dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita perlu kurangkan. Tapi itu bukan bermakna tak boleh ambil langsung. Kita sebenarnya boleh jadikan burger ni lebih sihat. Okay, yang menarik burger yang kita buat pada hari ini, kita buat daripada orang kata from scratch. Kita buat sendiri burger tu. Burger ni pun kita boleh frozen kan. Kita buat banyak-banyak sekaligus. Dan paling menarik, burger yang saya akan tunjukkan ni mengandungi oat. Mungkin dia rasa macam, burger ada oat? Ya, burger kita ada oat. Secara tak langsung, dia boleh meningkatkan serat dalam masa yang sama. Tapi sedap ke ada oat? Kenalah cuba dulu tengok macam mana kita nak buat kejap lagi. Baru tahu kita punya burger ni walaupun sihat, boleh juga sedap dan mudah dalam masa yang sama. Tapi macam mana? Pastikan kita punya burger tu pun ikut portion suku-suku separuh. Walaupun burger sekalipun, boleh kita ikut portion suku-suku separuh. Macam mana? Pastikan kita ada sumber karbohidrat, kita ada sumber protein, satu tapak tangan kan, saiz burger tu ataupun saiz berapa banyak daging yang kita gunakan tu, dan juga serat. Serat kita kalau macam ulam-ulaman tu satu cawan, untuk melengkapkan kita punya suku-suku separuh. Tapi apa beza burger sihat kita ni dengan burger yang dijual di luar tu? So kenalah tunggu dan tengok. Okey, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM.
TV KPM. Hai, bertemu kembali bersama saya Puan Syaza, nutritionist anda. Ha, tadi kita dah cerita dah kan apa tu tentang burger. Kenapa, apa beza burger yang kita nak buat hari ni dengan burger yang sebelum ni kita makan. Kan sebab kita selalu pandang, kita selalu anggap burger ni adalah satu jenis masakan ataupun makanan yang tidak sihat. Jadi tapi saya rasa tipu sangatlah kalau anak-anak kita tak teringin nak makan burger kan. Jadi sebab itulah hari ni saya nak tunjukkan macam mana sebenarnya kita boleh je buat burger ni di rumah dengan bahan-bahan yang lebih sihat. Jadi macam mana? Jom saya tunjukkan. Okey, dah kata nama burger, mestilah kena ada dia punya pilihan protein dia. Saya hari ni tunjukkan daging sebagai pilihan protein saya. Tak semestinya daging, ayam pun boleh, tak ada masalah. Hanya perlu kisarkan. Lagi baik kita beli daging tu and kisarkan sendiri daripada kita beli yang siap-siap dikisar. Okay? Seperti yang kita pernah cerita sebelum ni, berapa banyak portion ataupun saiz hidangan untuk protein ialah satu tapak tangan. Nah, kalau macam ni boleh kita dapat 2 hingga 3 hidangan. Okey, apa manfaat daging ni? Kenapa kita pilih daging ni? Okey, daging boleh katakan antara sumber protein yang berkualiti tinggi. Dia mengandungi vitamin B, mengandungi zinc, selenium yang pastinya juga iron. Selain pada tu, daging juga mengandungi taurin, mengandungi kreatin untuk membekalkan tenaga kepada otot kita. Satu lagi jenis antioksida yang ada dalam daging ni. Apa dia? Glutathione. Yang rasanya kalau remaja-remaja perempuan ataupun ibu-ibu mesti biasa dengar kan. Glutathione ni sangat dikaitkan dengan pemutihan untuk kulit putih, untuk kulit flawless macam tu. Tak payah susah-susah, kita cukupkan saja kita punya keperluan diet seharian. Yang ni untuk daging, lagi baik kalau kita buanglah lemak-lemak tu. Kita ambil dia punya daging sahaja supaya kita kurangkanlah pengambilan lemak harian kita. Okay? Kita mestilah ada bahan utama kita, bukan sahaja perasa tapi juga sumber serat kita, iaitu bawang putih dan juga bawang merah. Okey, sebelum ni saya pernah cakap kan, bawang putih ni atau bawang merah ni bagus untuk boleh katakan melawan infection. Melawan infeksi, lagi-lagi kita dalam musim wabak ni kan, lagi kita kena perlu tingkatkan imunisasi badan kita. Kita perlukan dalam 4 ulas bawang putih dan 1 ulas bawang besar dah mencukupi. Okey? Dah cukup kita punya protein, dah ada kita punya serat, tapi kita tambah lagi lah perasa kita, iaitu kita ada mix herbs ataupun apa tu, campuran rempah-rempah kering, daun-daun oregano ke daun thyme ke, tak ada masalah. Dan juga tak lupa kita ada black pepper. Yes, black pepper ni bukan sahaja untuk bagi rasa dan aroma yang bagus, yang wangi, tapi black pepper juga bagus untuk kita punya peraliran darah juga. Sama juga macam daun bawang. Walaupun dia hanyalah, orang kata kita tengok macam untuk dressing saja kan daun bawang ni, tapi dia pun mengandungi phytonutrient yang bagus untuk melawan keradangan dalam badan. Keradangan-keradangan inilah yang selalunya menyebabkan pelbagai penyakit, kanser lah, penyakit jantung dan sebagainya. Cakap pasal penyakit jantung dan sebagainya, ada yang kata daging ni takutlah nak makan sebab sering dikaitkan dengan masalah kanser dan masalah jantung. Okey, sebenarnya memang betul kalau kita makan secara berlebihan, memang apa-apa akan memberikan mudarat pada kita. Kerana daging merah ni kita boleh katakan antara makanan yang pro keradangan. Jadi kalau boleh jangan ambil
kita lampau kerap. Dan satu lagi, kita kena perhatikan dari jenis masakan. Jangan sampai daging ni terlampau overcook ataupun ada hitam-hitam tu. Hitam-hitam itulah yang menyebabkan karsinogenik lah, yang menyebabkan pelbagai penyakit. Okey, itu pun kena perhatikan juga dalam masa yang sama. Okey, yang seterusnya kita ada oat. Oat. Pelik kan burger ada oat? Ya, tapi burger ni macam saya kata, burger yang tinggi dengan serat dan juga seimbang. Saya hanya letak sedikit sajalah untuk dalam burger kan, bagi daging burger tu begitu dia cukup pejal. Dia tak pecah bila kita masak. Okey, ni dalam dua sudu dah pun mencukupi. Okay, apa kebaikan oat sebenarnya? Oat ni sering dikaitkanlah kerana dia bagus untuk merendahkan paras kolesterol kita, terutamanya kolesterol jahat kita iaitu LDL. Sebab dia mengandungi beta glucan yang membantu menyerap kolesterol jahat itu tadi. Bukan saja untuk kolesterol sebenarnya, dia bagus juga untuk mereka yang ada masalah diabetes. Kerana dia rendah dengan GI, iaitu glycemic index tadi, tapi dalam masa yang sama juga dia tinggi dengan serat. Sebab itulah secara tak langsung dia buatkan kita rasa kenyang lebih lama. Berbanding dengan burger biasa ni, burger kita ni akan rasa lagi kenyang lagi lama lah. Tak adalah kita nak makan snacking kudapan-kudapan yang orang kata apa tu, sangat tidak sihat dan juga tinggi dengan kalori. Okey, so macam mana sebenarnya kita nak buat ni? Jangan lupa kita punya bahan juga, antara bahan utama iaitu telur. Telur ni lah, satu biji pun dah mencukupi kita jadi bahan ejen, kiranya bagi lekat lah daging-daging burger kita ni. Salah satu makanan yang mengandungi protein. Dia mengandungi protein. Satu biji telur sudah pun memberikan kita 7 gram protein. Lepas tu dia juga tinggi dengan vitamin A iaitu lutein dan zeaxanthin, bagus untuk mata. Okey, jadi macam mana nak buat ni? Okey, apa tu cara-caranya? Okey, mudah saja, memang sangat senang. Kita hanya perlu campurkan saja ke semua bahan-bahan tadi. Okey, cara yang paling mudah kita guna tangan je lah. Okey, kita masukkan daging kita. Okey. Lepas tu kita punya bawang kita. Lepas tu kita masukkan kita punya daun bawang. Bawang lagi. Black pepper. Black pepper ni pun bergantung tau. Bergantung kepada cita rasa masing-masing kan. Ada yang suka lebih, letak lebih. Tak ada masalah. Lepas tu kita letak sedikit garam. Nanti tak ada rasa pula burger kita kan. Ingat tak garam berapa banyak kita boleh ambil satu hari? Untuk garam kita hanya perlukan 1 sudu teh sahaja sehari. Terusnya jangan lupa kita punya oat dan juga telur. Telur ni sebiji saja ya. Lepas tu kita gaulkan. Agak-agak dah macam sebati kan. Kita dah kaul dengan sebati semua bahan-bahan tu tadi. Lepas tu kita bentukkan saja. Ikut berapa, macam manalah cita rasa masing-masing. Seterusnya kita boleh sama ada masukkan atau masak dalam air fryer ataupun kita boleh saja bakar atas pan macam burger biasa. Tak ada masalah, ikut masing-masing punya cita rasa. Bagi saya lagi senang kalau saya masukkan je air fryer lah. Macam ni saya letak 180 darjah Celsius untuk masa dalam lebih kurang 15 minit hingga 20 minit. Jadi macam mana hasilnya? Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM.
Update TV KPM. Hai, kembali semula bersama saya Puan Syaza, nutritionist anda. Ha, tadi kita dah tunjukkan macam mana kita nak siapkan kita punya sarapan sihat pada hari ini, iaitu burger homemade. Ha, kan selalunya bila cerita pasal burger mesti terlintas burger ni kan tak sihat, tak sihat tu ini. Ha, jadi hari ni saya tunjukkan macam mana nak buat burger homemade ataupun burger yang lebih sihat. Ha, tadi kita dah masukkan air fryer. Jadi beginilah rupa burger kita. Kita hidangkan dengan roti dan juga kita punya serat. Ha, kan pastikan semua keperluan makronutrisi kita lengkap untuk jadikan hidangan tu seimbang. Apa dia makronutrisi kita tu? Itu karbohidrat, protein dan juga lemak. Tak lupa juga serat. Ha, ikut suku-suku separuh walaupun burger sekalipun. Ha, jadi kita gunakan kat sini karbohidrat kita ialah roti burger tu sendirilah. Ha, kalau rasa tapi saya tak ada roti burger dekat rumah. Tak ada masalah, boleh saja guna roti biasa. 2 keping dah cukup dah untuk seorang makan ataupun untuk rata-rata untuk perempuan ataupun wanita lah. Kalau lelaki bolehlah sampai 3 keping macam tu. Okey, mungkin ada juga yang tanya, walaupun sebelum ni kita pernah share tentang perbezaan kan jenis-jenis roti. Ha, kita ada roti putih, roti biasa, roti wholemeal, roti whole grain. Ha, banyak macam-macam jenis roti. Okey, perbezaan nak kata yang ketara ialah dari segi serat. Ya, serat. Serat antara kesemua jenis roti ni ialah berbeza, yang wholemeal ataupun whole grain itulah lagi tinggi serat dia berbanding dengan roti putih biasa. Selain daripada tu, dia punya GI ataupun glycemic index. Nah, nilai glycemic index dia agak rendah lah kalau roti wholemeal dengan whole grain ni berbanding dengan roti putih. Kalau anak-anak kan lebih gemar roti wholemeal ataupun roti whole grain, itu lagi baik. Kita boleh gunakan supaya lebih lengkap serat kita. Okey, selain pada tu, kita juga ada kita punya sayur yang kita gunakan ialah salad dan juga tomato. Tak ada masalah nak guna sayur apa-apa pun, tapi kalau burger ni mestilah kita selalu tak guna salad, kita guna kobis ke kan, guna apa lagi, guna timun ke, pun boleh. Kalau kita ada pilihan sebenarnya lagi baik tau kalau gunakan kobis berbanding salad. Dari segi nutrisi, kobis sebenarnya lagi tinggi dengan nutrisi. Lagi-lagi kobis ni adalah sejenis sayuran cruciferous. Ha, ingat tak sayuran cruciferous tu apa? Okey, sayuran cruciferous ialah sayuran yang bagus untuk melawan karsinogen. Ha, iaitu salah satu kompaun yang boleh menyebabkan pelbagai penyakit. Ha, tapi kita diselamatkan oleh tomato jugalah. Ha, tomato ni pun mengandungi juga antioksida yang kita panggil lycopene. Ha, lycopene ni bukan saja bagus untuk mata kan, dia juga bagus untuk kulit, untuk rambut, dan juga secara tak langsung dia pun mengandungi vitamin C. Selain pada tu, tomato juga boleh ataupun lycopene lah sering dikaitkan juga dengan dia mengandungi anti-inflammatory properties ataupun boleh melawan keradangan juga. Jadi dia bagus untuk mereka yang mungkin ada masalah anxiety, ada masalah stres, boleh tingkatkan pengambilan lycopene dalam diet harian mereka. Ha, jadi lengkaplah kita punya menu pada hari ini, semua ada. Complete. Ada karbohidrat, ada protein kita, ada serat kita. Ha, lemak jangan lupa, lemak tu dah ada pun dalam daging. Ha, lepas ni kalau anak-anak teringin ke makan burger, sebaiknya kita buat sendiri. Sebenarnya yang ni kita boleh buat banyak-banyak dan kita frozen kan. Ha, tak payah nak renyah-renyah, sekali je renyah. Lepas tu kita boleh gunakan bila
kita ni lah nak masak sarapan kan. Nah, macam kita masak burger biasa yang dah di frozen kan tu. Ha, tapi ini kita buat sendiri. Okay, lepas ni kalau anda buat apa-apa menu yang saya showkan ni, jangan lupa tag saya Syaza Nutritionist di Facebook, Instagram dan juga Didik TV. Ha, supaya mereka-mereka yang mungkin tak perasan kan, tak tengok Didik TV, mungkin perasan rupanya ada macam-macam lah jenis menu dan resepi ni. Ha, kita boleh memberi inspirasi pada ibu bapa lain juga dalam masa yang sama. Okay? Saya harap perkongsian pada hari ini bermanfaat. Ha, dan jangan lupa jumpa lagi pada minggu hadapan pada waktu dan hari yang sama. Okay, bye semua. Assalamualaikum dan selamat mencuba.